Hari ini kita lagi mau hari ini kita ini ya, intinya hari ini kita mau ngerusak tenggorokan. Hari ini mau ngerusak tenggorokan. Oke, okay. Anyway guys, sekarang ini gue lagi mau facecam karena hari ini ada something ya, special challenge. Yaitu ada, apa itu Vel? Tolong jelasin ya Vel. Jadi begini, kita bakal build rumah. Build rumah biasa ya, build rumah easy buat Azrielon kan. Oh, iya. Tapi ya, tutup mata. Iya yeah, guys, jadi pemikiran absurdnya si Rafael, gak tahu di otaknya apa gitu. Dia bilang, Dre, kita ini ya, kali ini record challenge build tapi di blindfold atau ditutup matanya gitu. Jadi ya nih kalian bisa lihat jaket gue di belakang. Jadi ini gunanya gue nanti begini nih guys, sabar. Jadi ini gue udah nggak bisa lihat lagi ya guys, sabar. Gue pakai hood nih gue. Nah ini udah nggak kelihatan. WASD-nya tandain cuy. Intinya begini. Nggak, tunggu, itu cuma untuk contoh doang, bentar. Oke okay, guys, jadi gitu guys. Itu ya guys. Nah tapi caranya nanti gini. Kan nggak mungkin kalau misalnya Azrael blindfolded siapapun, mau jaga apapun ya pasti bodoh nantinya. Harus bakal gue komandoin dia taruh blok di mana, tenang aja. Oke. Jadi komandonya sekarang si Rafael ya guys, kita coba ya guys, kita ikut. Oke Val. Jadi kita sebelum kita mulai videonya guys, seperti biasa guys, jadi jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ke channelnya kita berdua, si Rafael dan channel gua ya guys. Yang pasti ya guys, bentar lagi 350 tuh. Ya 350 ya guys, kita hantam 400 ya. 400 atau 500 subscriber gitu tahun ini kalau bisa ya. Oke. Okay? Iya, jadi kita langsung mulai aja ke video terakhir ini. Let's go. Oke, okay, Val. Sekarang udah enggak usah pakai plot ya. Lu blindfold sekarang. Sabar. Blokin dulu dong. Kumpulin paletnya. Oke, okay, guys. Tunggu. Oke, okay, guys. Jadi kita sekarang lagi mau pilih-pilih blok dulu. Jadi Rafael, tolong pilihkan Rafael. Lu taruh di sini. Pilih bloknya ya. Sini. Gua pilih. Iya, lu pilihin ya. Blok-blok yang biasa aja ya. Oke, okay, guys. Jadi sekarang ini paletnya. Di sini kalian bisa lihat nih ada pintu, ada trapdoor, ada acacia wood, ada slab, ada slab spruce, ini pokoknya kumpulan-kumpulan spruce dan jenis stone brick. Jadi ini gua ambil dulu. Ambil semuanya. Oke, jadi ini dia blok-bloknya ya. Sebenarnya sih kurang satu sih, file ini kayak tanggung sih. Enaknya apa ya? Wall kali ya. Ini kali ya. Stone brick wall gini kali ya, guys. Enggak tahu sih untuk apa, cuman ya. Ya begitulah ya. Oke, jadi ini guys, blok-blok yang kita akan pakai ini ada 9 ini. Gua nggak tahu ya kalau gua misklik, taruh kasih tahu ya. Kayak gua scroll satu-satu. Oke. Iya pasti gua gini. Nah, itu guys, itu kita langsung mulai ke challenge hari ini ya guys. Kita coba ya, kita tutup ya. Sebelum tutup kita mau build di mana dulu nih Val? Pas di kaki di bawah aja ya. Di bawah sini pas ya. Nah, oke, okay, gua hadap ke bawah. Oke, okay, gua lepas kacamata. Oke okay, guys, kita lepas kacamata biar kita bisa enak ya, nggak sakit. Oke, okay, kita coba. Gimana jenggo nggak tahu ya. Kita akan coba challenge absurd ini guys. Gue literally udah gak bisa ngeliat apa-apa ya guys. Kalian udah tau lah ya. Oke, 3, 2, 1, let's go, let's start. Gue megang apa nih? Ini gue tau, ini gue megang spruce. Sekarang enggak. Apa itu nih? Megang fence sekarang. Lu coba scroll sampai gue bilang stop. Terus. Oh stop. Balik, satu lagi. Dah. Nah itu, udah. Ini sekarang lu megang spruce, okay. Spruce plank. Nah lu taruh di bawah lu ke kanan, ke kiri place. Udah, stop. Kanan lu hancurin, pas di kanan lu hancurin. Segini nggak? Bener nggak? Jadi bawah, depan dik, naik dikit. Nah. Bener nggak? Nah. Lu jalan maju satu langkah. Mundur dikit, dikit satu langkah mundur, satu langkah kanan, setengah langkah. Dah. Nah, udah. Pasang klik kanan. Aha. Nah, terus maju. Maju. Maju terus, loncat sambil maju. Sekali aja. Nah, udah. Dah. Maju lagi. Maju. Dikit aja. Udah. Nah, klik kanan. Oh, terus. Shit, salah. Ancurin lagi. Ke kanan dikit. Udah. Dah. Enggak, ancurin lagi. Ke kanan lagi. Sabar, gue palanya muter atau gue jalan ke kanan? Enggak, lu jalan ke kanan. Dah. Nah, lu lihat ke bawah, bener-bener ke bawah. Ancurin dulu. Lu lihat bener-bener ke bawah. Nah, baru klik kanan. Udah. Enggak ke place ya? Udah. Enggak, ancurin. Jangan. Kirin dikit. Kirian, lu jalan ke kiri dikit. Apa sih ini lagi ngapain sih? Klik kanan. Ini lagi nge-place fondasinya anjir.
terus lu maju terus. Nah, maju lagi satu lagi. Nah, lu kiri dikit aja, kiri dikit. Kiri. Nah, udah. Bedevel, lu tau gak Bedevel? Ini gua gak audio Minecraft, gua matiin loh ini. Jadi literally gua bener-bener gua gak tau sama sekali nih gua naro atau apa. Oke. Nah terus? sekarang lu ke kanan, muter ke kanan. Enggak. Udah. Terus perasaan ini lagi buat segitiga ya, bener gak? Enggak, salah. Kirain lu jangan pencet shift, bodoh. Hah? Terus gimana? Jangan pencet shift. Nah, kayak tadi lagi. Ini mundur ada 1, 2, 3, 4, 5 5 Enggak, jangan mundur. Kayak tadi aja langsung ke atas. Karena lu pas lepas shift itu jatuh tadi. Yuk, terus. Satu lagi. Terus Oh, ini lagi buat temboknya ya. Lagi buat masih buat itu ya. Gua bikin tembok begini sih maksudnya. Oke. Terus next. Ya gua bikin ini dulu, bikin apa? Bikin pondasi dulu kan. Nah, sekarang udah gitu. Taruh lagi di sini, kayak tadi. Mana? Mundur kiri. Kiri terus. Ini kita lagi pondasi yang posisi baru. Kiri. Oke, stop. Oke, udah. Kanan dikit aja dikit. Udah. Jangan. Kiri lagi. Udah ada segini. Naik atas tadi. Terus kayak tadi. Terus. Op. Udah. Naik lagi. Nah, udah. Satu aja. Soalnya. Oke, terus next. Guys, ini ribet banget guys, sumpah guys. Pala gua pusing guys. Aduh. Ayo next, sama lagi. Alar, gua biar gak kelihatan apa-apa nih. Gimana? Sumpah. Lu ke kanan sekarang. Lu harus jatuh, lu ke kanan. Terus, lepas. Nah. Naruh lagi. Loncat, naruh cuma satu aja. Dah. Satu aja. Dah. Maju lagi. Udah. Oke. Guys. Terus. gua katanya ini jadi gimana guys, ini kayak apa sih semua. Gimana terus next. Bentar. Aduh. Terus. Terus ya. Udah. Nih. Udah gitu. Lu ganti stair. Stair. Terus. Oke, terus. Anjir. Nah, udah. Ah. Loncat sambil place block. Nah, ke kiri, jalan ke kiri. Jangan nengok-nengok, jalan ke kiri aja. Dikit lagi. Ke kanan, sekarang ke kanan. Loncat. Nah, place block. Ya. Bikin tangga aja setengah. Oke, sini ya. Guys, gue literally ini ngelihatnya cuma hitam doang. Sekarang lu mundur. Jangan pencet shift, biar jatuh. Dah, udah jatuh belum? Maju. Udah jatuh. Oke. Satu blok, maju. Nah udah, terus ganti lagi sekarang jadi spruce lagi. Ini bukan? Munduran dong, itu spruce lu nempel ke tembok kan, jadi gak bisa liat lu megang apa. Nih? Nah udah, bener-bener, udah itu. Nah ke kiri sekarang, ke kiri. Bener-bener tadi, ya dia curi. Yaudah, loncat sambil place. Nah? Lagi, satu lagi, loncat sambil place. Nah lu ke kiri, ke kanan sekarang, kanan, jatuh. Terus kayak tadi lagi, dua, kiri dikit. Nah udah, loncat. Dah. Satu lagi. Dah. Nah udah, sekarang lu ke kiri. Hah? Gimana sih dia ngapain sih? Enggak. Lu malah ngancurin dirt anjir. Gua di mana sekarang? Gua di mana? Di bawah tanah kan gua. Enggak.
lu enggak ke bawah tanahnya. Lu loncat tapi sambil ke kanan. Ke kanan. Lu udah ke kanan sekarang. Ke kanan sekarang. Dah. Jangan loncat. Udah. Sabar. I will make this easy. Gua dorong aja. Nih, lu sambil ke kanan sambil loncat. Dah. Off. Belum. Hey. Aduh capek guys, guys. Kepala gua pusing semua. Sabar. Gua nih. Gua kasih slam. Ke kanan eh. Enggak. Udah tinggal gua dorong aja deh, gua dorong. Nah, gua dorong, gua naik tanggain ke slab. Oke, kita di sini. Kita ada si Babang Rafael guys ngebantu kita. Nah, udah lu loncat satu sambil taruh blok. Nah, terus udah gitu lu loncat lagi. Heeh. Bentar. Ke kanan. Jalan ke kanan. Op. Klik kanan. Terus enggak bisa. Sambil loncat klik kanan. Dah. Oh shit. Blok. Udah. Oke, next. Terbang aja terus naik lagi. Udah. Nah, udah gitu lu maju di turun sabar. Shift turun. Gimana sih guys? Ini kita lagi ngapain sih guys? Lihat apa nih guys? Nih, spasis. Loncat sambil press block lagi. Satu lagi. Sabar, udah. Bentar. Ini lagi buat tembok ya guys? Gue lagi bikin ini, pintu masuknya. Oh, pintu masuk. Gimana? Makanya dua aja. Terus, next. Lagi, dua kali. Dah. Nah, now pakai stone bricks. Ada stone bricks star? Gak ada ya? Gak ada. Wah. Oke. Pakai apa nih? Yaudah pakai stair aja, pengen bikin atap anjir. Ini gak ya. Enggak apa-apa. Pakai ini bukan. Nah, udah. Nah, terus lu muter kanan, dikit aja muter kanan dikit. Nah, udah pop. Kiri dikit. Kiri lagi dikit. Oh, sekarang loncat sambil make itu. Naruh blok. Nah, udah. Sekarang jalan ke kanan. Dikit aja dulu. Tepel, bisa fail. Capek banget guys, sumpah guys gua. Bisa. Udah gitu lu ke kanan. Terus. Pakai itu apa? Trapdoor. Trapdoor itu ini kan. Tarik ke laut. Trapdoor ke laut. Nih. Nah. Lu madep atas. Madep atas. Nanti gua kasih kalau udah lurus. Madep atas. Nah, madep depan. Terus. Up. Nah, udah pas. Klik kanan. Dah. Sambil ke kanan lagi. Ke kanan. Terus. Nah, udah. Kanan lagi. Terus kayak gitu. Oke. Terus. Lalu lagi. Terus. Ke kanan lagi. Ke kanan lagi. Ke kanan lagi. Terus. Terus. Gimana? Udah. Nah, sekarang madep kiri. Madep kiri. Udah. Final touch. Final touch lu pakai apa nih? Slab. Nah, literally di depan lu. Literally kan tadi madep kiri. Literally di depan lu. Sabar, itu bukan slab. Slab. Nih. Slab. Nih. Nah, udah. Itu klik kanan. Nah, sekarang gua bakal luka kanan dikit. Sabar, itu lagi gua dorong tadi. Tidak. Nah, udah. Merap atas. Atas. Terlalu atas. Bawah. Turun dikit. Klik kanan coba. Yes, pas. Udah. Pas. Nah, sekarang gua kanan dikit, merap kanan, muter kanan. Kiri dikit, muter kiri. Terus merap bawah. Nah, udah atas. Atas. Nah, klik kanan. Udah. Oke. Nah, terus? Sekarang udah jadi. Udah jadi. Jago mundur lah ya. Mundur. Ini lu udah mulai lihat bangunannya. Oke guys, kita kasih tutup mata ya guys. Oke, 3, 2, 1.
malah bikin roket anjir. Kena si goblok kena. Makanya gue bingung kok perasaan kok bukan kayak rumah. Soalnya gue gak kebayang sama sekali. Robby yang terkenal prank. Akhirnya gue nemuin cara buat prank Azri. Aduh, astaga. Guys, ini gak scripted sama sekali ya. Ini bener-bener gak scripted sama sekali. Dia gak tahu kalau misalkan gue literally kita rencananya bener-bener rumah. Bener-bener rumah. Pengennya rumah, kata gue udah lah, kita bikin ini aja. Rumah 4x4, yaudah kotak segitiga aja. Atapnya udah gitu aja. Yang penting jadi. Dia gak mikir kalau gue bisa macem-macem gitu. Aduh. Babi kau. Gue berturut-turut guys, di prank terus guys. 2 hari berturut-turut, let's go. But I think it's pretty proportional though. Pretty proportional. Ya guys, bodo amat guys. Jadi ini gue bener-bener itu yang naro blok semuanya lu, dan gue nggak ada helping hand. Bapaknya. Gue taro blok ada helping hand dong sih, kayak misalnya begini nih. Lu buat taro di atas ini, gue taro sini. Gak, kenapa usah jelasin. Oke guys, itu aja guys. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye bye bye. Bodo amat, gue ada capek. Kacau.